pertamanya saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pihak Jabatan Penerangan dan juga pihak penganjur yang memberi kelaluan saya merasmikan dan menyampaikan hadiah. Sungguhnya program ini satu program yang sihat dan baik yang saya sudah sebut dengan penganjur tadi supaya ianya boleh diteruskan kerana memberi peluang kepada mereka yang berbakat walaupun sudah berusia lebih 40 tahun, mereka masih ada lagi sasaran ataupun wadah, orang panggillah platform untuk mengembangkan bakat. Dan hari ini di peringkat media dan juga peringkat kaca TV pun mereka masih lagi mempunyai program-program yang bukan saja untuk orang muda, untuk dipanggil sebagai rancangan-rancangan siaran berbayar ni, mereka masih lagi mengiktiraf bakat-bakat melebihi usia 40 tahun. Jadi dengan adanya platform di peringkat akar umbi ni, tidak-tidaknya kita boleh membantu pencarian bakat di kalangan mereka untuk terus. Dan ia bukan sekadar satu hiburan, macam saya sebut dalam ucapan tadi, program ini juga adalah satu bentuk gaya hidup sehat supaya mereka, yalah, kadang-kadang bila dah berusia ni dia ada penyakit lain pula, masalah kemurungan dan sebagainya. Jadi benda-benda ini boleh menjadi penghias dan juga pengisian dalam aktiviti seharian meskipun usia mereka sudah melebihi usia muda. Banjir yang melanda di negara kita pada tahun ini merupakan, kita boleh katakan, dah memang rutin tahunan. Cuma pada kali ini nampaknya sasaran tu lebih ke pantai timur di sebelah Kelantan dan Terengganu. Di peringkat pergerakan Pemuda UMNO Bahagian, sebagaimana yang saya lancarkan tadi, kita sememangnya tiap tahun menyediakan orang kata gerak kerja membantu misi kemanusiaan kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun ini Kelantan menjadi destinasi pilihan kami. Dan untuk menggerakkan usaha itu, sebagaimana biasa kita menyediakan satu pemuda tampil sebagai wakil kepada seluruh masyarakat dalam parlimen. Kita menyediakan kemudahan untuk menghantar barang dan kita mewujudkan tabung yang mana kita akan buka di setiap premis-premis awam. Di Jasco, Tesco yang ada dalam parlimen termasuk di Pasar Borong, yang mana orang ramai boleh menggunakan tabung ini untuk melahirkan simpati dengan menyumbang seberapa yang ikhlas. Dan dana yang kita kutip ini akan kita kumpulkan dan kemudian kita akan cari keperluan-keperluan semasa berdasarkan keadaan. Contoh kalau hari ini bagi saya peringkat awal makanan mungkin peringkat jabatan kerajaan sudah masuk, tapi proses pemulihan, banyak barang yang hilang, banyak barang yang rosak, pada ketika itulah dana-dana yang kita kutip ini akan kita fikirkan satu bentuk yang sesuai dan kita akan bawa ke negeri yang terlibat untuk kita hantar terus. Ada orang kata kenapa tak dikumpulkan saja di peringkat negeri dan sebagainya. Bagi kita boleh, tapi di peringkat Parlimen Tebrau, kami Pemuda Tebrau, kita dah saban tahun buat, kita lebih merasa apa orang kata tersentuh bila hasil usaha yang dibuat oleh rakan-rakan saya ini kita bawa terus dan serah terus ke tangan penerima di kawasan terbabit. Dan saya akan mengambil nasihat yang memuat TPM baru ni dalam ucapan dia, dalam kata-kata dia bahawa untuk menghantar bantuan, untuk mengelakkan pembaziran harus mendapat maklum balas daripada pihak terbabit. Jadi kita sedang berurusan dengan pihak Kelantan. Ramai-ramai rakan-rakan kita Pemuda Bahagian di setiap parlimen terlibat, mereka akan memberi garis pandu lah bentuk bantuan yang perlu, yang sesuai dan masa ketika untuk kita hantar ke sana. Sebab kalau sekarang dalam keadaan banyak masalah ni, kalau kita bawa barang, kita nak hantar pun akan ada masalah. Tapi dan bagi pihak saya dari Pemuda UMNO Bahagian, saya menyediakan platform ini kepada semua ahli-ahli masyarakat dalam parlimen untuk menggunakan khidmat kami yang kita buat secara sukarela. Ramai volunteer kita tadi datang untuk membantu dan kita elakkan apa, mempercayai perkara-perkara yang negatif. Hari ini kebanyakan orang kita lebih suka membaca apa, media sosial yang bukan-bukan, lebih banyak mempercayai benda-benda karut menyebarkan berbanding mereka yang mengambil tindakan proaktif membantu. Dan daripada kita buat benda-benda tak senonoh tu, elok kita fokuskan tumpuan kita ke arah membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah dengan cara ini tak banyak sedikit, inilah hasil yang boleh kita persembahkan kepada mereka, tanda kita pun bersimpati dengan usaha mereka. Boleh katakan program pada malam ini adalah satu program berjaya kita, jika dilihat daripada segi sambutan serta perlibatan yang telah diberikan oleh semua pihak, utamanya pihak Majlis Pembandaran Pasir Kudang dan juga daripada persatuan-persatuan serta boleh katakan penerima-penerima untuk program ini adalah menggalakkan. Dan diharap pada masa akan datang program-program sedemikian dapat diteruskan dan juga dapat di perluaskan penglibatan dan juga penyertaan. Program yang dilaksanakan oleh KIM atau Community Malaysia
Kampung Pasir Putih Mungkin Perintong ni. Yang pertama, hasrat kita ialah untuk dapat menyatupadukan had umur 45 tahun ke atas, kerana peluang serupa ini yang dilaksanakan di kawasan-kawasan tentu agak kurang. Jadi Kim Kampung Pasir Putih ni Mungkin Perintong ni dengan persetujuan Tuan Kuasa dan juga dapat restu daripada penerangan daerah, maka program kita dah kita laksanakan supaya dapat kita menjongkil bakat-bakat lama yang ada di sekitar, khususnya di kawasan Kim dalam daerah Johor Bahru ini. Walaupun agak sambutan kali ini agak kurang memuaskan, target kita tidak berjaya, namun program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebab utama program ini yang kita tidak sampai sasarannya ialah satu, disebabkan keadaan suasana yang ada sekarang ini, itu keadaan musim ketujuh. Yang keduanya mungkin juga kerana disebabkan keadaan tutup sekolah, cuti sekolah, maka kebanyakan ibu bapa bercuti dan balik kampung. Walaubagaimanapun, hasrat kami tidak akan putus asa dan kita akan terus melaksanakan program ini di masa akan datang. Walaubagaimanapun, saya berhasrat kalau diizinkan kali ini kita akan mengadakan, kita akan buat dua peringkat. Peringkat umur 40 tahun dan juga peringkat umur yang bebas. Kerana sebelum ini, sebelum program ini dilaksanakan, ramai galangan belia yang datang bertanya kenapakah pertandingan ini dihadkan pada umur yang 45 tahun saja. Sebab sebelum ini kita telah pun laksanakan program pertandingan karaoke ini secara terbuka. Agak sambutan begitu luar biasa, sehinggakan pihak kami penganjur menolak peserta. Kerana sehingga pukul 6 petang, kita tertekal itu, kita telah mendapat peserta hingga 80 orang, termasuk peserta daripada Singapura yang ramai datang tatkala itu. Harapan saya, semoga di masa-masa akan datang, program ini akan dilaksanakan, akan mendapat sambutan bukan saja di sekitar di kawasan ini, bahkan khususnya di kawasan sekitar daerah Johor Bahru ini akan beri sokongan dan kerjasama supaya program yang saya anggap boleh dapat menyatupadukan masyarakat dapat dilaksanakan, dapat mendapat sambutan daripada orang ramai. Terima kasih. Okay.